Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengeluarkan kebijakan untuk komoditas beras. Kebijakan tata niaga beras ini dengan cara menetapkan harga eceran tertinggi untuk melindungi petani, pedagang, dan juga konsumen. Harapannya pemberlakuan HET ini untuk mengendalikan harga beras di pasaran. Bagi petani, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering sebesar Rp3.700 per kilogram. Kebijakan ini untuk melindungi dan menyejahterakan petani. Pemerintah juga memberikan bantuan alat mesin pertanian atau alsintan, subsidi benih dan juga pupuk, asuransi pertanian serta perbaikan infrastruktur untuk menekan biaya produksi petani. Sementara kebijakan bagi pedagang, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk beras medium sebesar Rp7.300 per kilogram di tingkat produsen untuk mengendalikan harga pasar. Sedangkan di tingkat konsumen, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET beras medium sebesar Rp9.000 per kilogram untuk melindungi konsumen dan tidak memberatkan konsumen.